Pemirsa, beragam kegiatan bisa dilakukan agar anak-anak tidak habiskan waktu untuk bermain gawai. Nah, salah satunya wahana di Bekasi, Jawa Barat, yakni Rumah Ceria Seribu Pulau. Anak-anak bisa belajar mendongeng, memberi makan ternak, hingga main flying fox. Anak-anak hingga orang dewasa antusias belajar mendongeng yang menarik dengan boneka. Ya, inilah salah satu kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di Rumah Ceria Seribu Pulau Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak diajarkan berbagai teknik mendongeng mulai dari teknik dasar, seperti olah vokal dan olah tubuh, hingga teknik mendongeng menggunakan alat peraga. Seru, terus bermanfaat juga ya. Jadi aku bisa kayak lebih bagus lagi mendongengnya. Aku sangat bosan nih. Kira-kira aku mau kemana ya? Semakin banyak pilihan di gadget, kita harus semakin bisa mengupgrade diri kita untuk bisa terus menjadi hal yang menarik di depan anak-anak. Salah satunya boneka ini. Kita pingin dengan adanya Rumah Ceria ini, anak-anak punya permainan aktif. Dia melompat, dia menari, dia teriak, dia berlari. Selain belajar mendongeng, di sini pengunjung anak-anak bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti memberi makan dan berinteraksi langsung dengan hewan ternak. Selain itu, untuk melatih keberanian anak-anak, boleh mencoba wahana flying fox yang memacu adrenalin. Wah pemirsa, ternyata seru banget permainan di sini. Di sini anak-anak selain bisa bermain tapi juga belajar. Ini bisa menjadi alternatif anak-anak untuk menambah wawasan dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan lupa kesini ya. Dari Bekasi, Amrina Rida, Ilham Zakarsi, Anyus melaporkan.